Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. تدام para bini sepuh, para pembunden hingga sabukina beten, para alim, para ulama, para kiai, para ustad, ingkang ngerinten kelawan beratri tansah sumangling wahyuning ilahi minangka penuntun kiblating panunggah ingkang kita katimi pambating projo satriani negeri minangka pantang pantumim para kongga dasing dan satu kita hormatan ketua takbir seho jajaran pengurusipun dengan kalau hormati sekaligus pemuda dan pemudinya yang pada kesempatan kali ini sebagai panitia pengawasan song-song Ramadan sewu kawan atus kawan doso tiga hijriah dengan kalau hormati ini setia jamaah ikan putih sakit kula sebat setunggal buku setunggal rahimahullah insyaallah ikan tangsa ikan tuh rahmatibun Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur semoga panjenengan sekulo diakan dan dengar sebelum Allah subhanahu wa ta'ala tidia dumugi bulan Sya'ban ingkang dinten Kamis kalawi sampun dumawah nisfu Sya'ban pertengahan bulan di bulan Sya'ban panjenengan sekula tesih dipun paringi kesehatan keimanan katitik wonten ing balu niki saged tindak wonten ing majelis punika kanthi kawulungsingan soho kabagas kuarasan. Selawat salam katur dateng junjungan panjenengan kula Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dateng sedaya keluarganipun para sahabatipun sumrambah dateng panjenengan sekula ing kemawantu-wantu syafaatipun wonten ing yaumul akhir samangke Allahumma amin. Mengutakan datang setuju para jamaah khususnya ibu-ibu sing tesih kagungan utang poso monggo inggal pun sahur kagungan utang boten du nek ibu mbok pilih wonten sing utang nek bapak insya Allah boten nek utang di alasannya nopo itu pak bila monggo lan saat menikah jenengan kula kedah bersiap-siap secara fisik lahir batin kedah kita siapaken badhe lumebetipun wonten ing Ramadan 1443 Hijriah persiapan secara fisik iku nek arep poso jaman durung corona cara sekitar kula niku masjid dicat anyar jati tembok dianyarke rasane dikumbah perabotan sing arep dibuka bersama ya di resiki kangge nyambut wontenipun Ramadan niku secara fisik
dari sisi fisik masjid itu pemahatan. Ini rong tahun ini kok rahono ya sing nyiapke klosone di cuci jatih tiwok dilanyari ini buat rontem. Insya Allah tahun ini mugi-mugi mawon sudah tidak ada corona lagi. Amin. Pun jeleh nih pak nih gue ya pun nek kok biasanya Ramadan tekan Sawal niku bulan terbaik, banyak kegiatan, 2 tahun vakum, bahkan orang ming jadwal ngaji juga imbasnya ke ekonomi. Mulai jenengan kula nyuwun dateng Allah mugi-mugi sehat jasmani, sehat rohani, ugi sehat ekonomi. Amin. Nah, dilek le tindak ngaji niku wis tenanan niku ya ketoke wis mulai tertata ekonomine. Ning kula ya mboten patek paham iki do nguju napa mesem napa merenut mboten ngerti. Masalah isa ditutupi masker. Ya minggu dueling menungso ki urip nang donya ibarat mampir mulo nek sing umure wis rada sepuh kepala enem munggah ki mulai ditinggalke urusane donya. Okeh ki golek nggo sangono akhirat. Malaikat juru juket kan ya apa-apa. Nah, wonten. Lah, akeh-akeh wulan Sakban ruah niku satu. Yen kula piyambak niku mboten nenten nyadran ning binjing-injing niku diadakan kegiatan kerja bakti ngresiki kuburan. Ning tengriku mboten anu nggih. Boten diadakan acara tahlil napa-napa boten. Lah, jenengan kula niku nek ziarah boleh ndak? Boleh. Tetapi ingat, ziarah itu harus kita ambil iktibar untuk mengingat bahwa suatu ketika pasti jenengan kula arep nyusul kaya sing nang kubur. Kok jenengan ning mriku kuburan dinten iki nang kuburan ya ming
sing disik sapa wangune ya jenengan disik kula keri. Mula jenengan ngaji niki wis dicatet kalian malaikat ra bakal kleru le nyatet iki ngajine sing tenanan sekita. Iki mulai kena jarum setan kita. Pokoke wis disrahku sekte. Dia mulai wis ngelak-ngelak jam kita. Nek pianten kali diren mriki kita ya le ngaji tenanan kok. Ya mergo ra udan. Ya niku wae udan ya tidak mboten, Pak. Hah? Tidak. Ya karena ra udan. Dilalah raut dan naik udan yang kulon ini gua alasan ramangkat pak. Padahal jenengan kulon ini naik ngaji udan karo raut dan ini cetok ganjarannya oke naik udan. Apa mana sing gua payung kek gue payung nih borot. Sing kecipratan banyu oke, sing kecipratan lendute oke. Iku pahalane kuandel kena gua betengi seko siksane api neraka. Allahumma mula naik udan terus malah mangkat. Oh. Ra bakal kleru ning antuk malaikat. Iki sing tenanan keto, iki sing ora tenanan keto. Kula niki nyen sewu jenengan kula nek ngajine tenanan iki teng mriki ora mremuh. Aja mremuh apa meneh kok susah sedih. Sing nang omah ya wis ben. Wis pokoke fokus masalah kelingan ora tekan omah sing iki piye, mbuh ya ra apa-apa. Iya, kita semangati dulu ya. Judulnya uang tak carikan yang rojo serem sekarat pati ya. Ya mas Zuli double Zulianto, Zulianto lanane podo lemu cile ini bagus kulo. Yang mulia, yang mulia.
dan menika mulang jaman biyen iku sok dilirwake alias dadi laleke mergane do sibuk arti saben dari bahasanya itu kan bermakna berpencar. Wekdal semanten menika berpencar mencari air di padang pasir yang itu kita maknai untuk bersungguh-sungguh dalam menyiapkan akan datangnya bulan Ramadan agar lebih baik dibanding tahun-tahun yang sudah berlalu. 12 bulan wonten ing tahun Hijriah iku wonten sekawan bulan haram selain Ramadan. Ingkang nomor setunggal kalau ini sakdurunge Saban iku wonten wulan Rejab. Wulan Rejab niku nek diibaratke petani niku wayahe tandur. Lumebet wonten ing wulan Saban, wulan Ruwah. Nek iki sing terkenal Saban apa Ruwah? Ruwah. Niku cara Rejab tandur Ruwah matun ngresiki. Kula kathah rikala nisfu Saban kala ini saling memberikan ucapan maaf. Bu, sampun jalan ngapura kali katunya tereng. Tereng, nanti ini bodoh ya. Nah, nek tekan. Bapak, niki wulan Saban niku pun jalan ngapura kali yang garwane tereng pak. Jadi bodoh. Mungkin berbuat salah malu dan benerah ketara salahe ngakoni yang jaluk ngapura dirangkep so ngenteni nek padahal saling memaafkan di bulan Sawal bodo lebaran niku bukan tuntunan hanya merupakan tradisi. Tuntunan iki nek jaluk ngapura ora sah ngenteni bodo. Begitu merasa salah segera minta maaf. Kula nate Pak ngajine ten iki kula ndumuk seseorang dan diprotes tidak terima. Karena saya merasa salah, siap mohon maaf kalau saya salah, saya mengakui. Saya terus ke rumahnya dan di situ saya akui kesalahan saya minta maaf. Saya tidak merasa malu waktu itu. Wong salah kok dedak isin jaluk ngapura. Jaluk ngapura karo menehi ngapura ki abot nek menehi ngapura. Wong jeneng menungso ki nek salah niku tobaté ya min tobat sambal. Sambel nek pedes leren, engko nek wis ra pedes baleni meneh. Nah, mila wonten ing wulan Saban menika segera karena akan menuju kepada Ramadan, biar hati kita bersih menjalankan ibadah puasa, amalan-amalan di dalam Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Maka harus kita bersihkan hati kita. Maka siapapun yang masuk Ramadan masih punya dendam dengan tetangga maksud saya, dengan keluarga kok isih neng-nengan, ojo ngarep-arep ibadahe ditompo. Cetau Bu? Cetau Bu? Mulane di salah ya oleh inggal njaluk ngapura. Wulan Rejab nandur, wulan Saban resiki matur, lan kita badhe lumebet panenipun benjing Ramadan. Itu Allah obral ganjaran pahalane apapun
yang kita lakukan kalau itu baik dan mencari ridho Allah, diberi pahala yang berlipat. Wong turu nak sejrone Ramadan wae nek karena kelelahan dicatet ibadah. Turu. Nek wong muslim ki turu ibadah apapun yang kita lakukan kalau itu karena Allah, ibadah. Bahkan gurune kiai turune poso kok ngoroke ditung dikir. Ini ampun diprotes, hadisin di ramo. Loh, malah jenengan niku kadang tidak bisa menjaga terutama lesan. Gampang ngomong ini gampang ningling lakoni ngerti nek mondoki dosa ngerti ini kenapa ya dadi lakoni bahkan sing krungu ya malah ngancani niku wiris sewu nek kali duren kan rado nek rado ki berarti kodok. Setunggal Rejab nomor loro Dzulqa'dah. Nomor telu Dzulhijjah. Nomor papat Muharram utawi Syura. Niku wulan haram. Kalau kita melakukan satu ibadah niatan karena Allah, pahalanya berlipat. Tapi ya wali ini itu tidak maksiat dosane ya. Mula monggo sakniki jenengan kula enggal ditata lahir batin. Tiada hari yang paling banyak Rasulullah melakukan puasa sunnah itu kecuali di bulan Sya'ban. Kita ulangi. Rasulullah itu melakukan puasa sunnah yang nilainya banyak dibanding bulan-bulan lain itu di bulan Sya'ban. Karena fadilah bulan Sya'ban itu satu pahala amal kita, maaf bukan pahala, amal kita distorkan kepada Allah di bulan Sya'ban ini. Maka Rasulullah kenapa banyak waktu-waktu untuk berpuasa? Karena pingin sekali pahala, amal diangkat, distorkan kepada Allah dalam kondisi puasa. Yang dan beriki tentang beten sing puasa pertengahan bulan Sya'ban kalau ini binten kenapa Rebu, Kemis, Jumat, kenapa Kemis, Jumat, Sabtu. Wonten sing 13, 14, 15. Niku 13 e dinten Rebo napa Kemis nggih Pak? Ada 3 bulan, maaf, ada 3 hari berpuasa di tengah bulan Hijriah. Niku ge mau nek ra kulino ki abot. Poso ki abot tantangane. Apa yang mikir karo ngerai truk telung atas sendiri ya. Jadi yang pertama yang kita ambil hikmahnya di bulan Sya'ban ini adalah bulan yang amal kita diangkat, distorkan kepada Allah. Maka Rasulullah banyak puasanya itu di bulan Sya'ban, puasa sunnah. Sing nomor loro banyak latihan-latihan puasa ini karena apa? Karena pengen sekali tidak kaget pada waktu kita memasuki di bulan Ramadan. Jangan kula cilik iki poso dhisik dhewe ora ngaku apa-apa. Ngapa-ngapa turu. Mbok gawe yo males.
lemes sama-sama. Itu karena tidak latihan. Kalau sudah latihan di bulan sebelumnya, di bulan Sya'ban ini, Ramadan anti. Mula Rasulullah itu selama hidup itu hanya merasakan sakit itu dua kali. Itu pun yang satu mendekati maut. Rikala badhe sidhanipun. Lah nek jenengan kula sakniki lah sithik-sithik disuwep positif. Kula 3 minggu yang lalu 2 malam ndak bisa tidur. Ning ora tak suwep. Kula ndak dipositifke. Wah, kuwi gendenan anak kula. Wah, nyen sewu sedeso niku sedo. Malah ana sing ngeser nanggo HP niku taun gregesi. Masalahnya banyak yang di wiri sewu iku banyak sing gregesi. Kali durian nggih mboten? Bahkan saya yang prihatin sekali dari kulon itu ada dua peristiwa. Yang satu baru SD kelas 3 kalau nggak 4 SD. Itu sehat bu, pipitan jatuh tangannya putus tulangnya 2. Lah arep operasi disuwet positif. Akhirnya lo operasi ngenteni 16 dino. Saniki Jumat kemarin, bukan Jumat kemarin ya, mungkin satu minggu yang lalu, teng kamar mandi jatuh ngriki-ngriki nggih putus. Disuwet positif tekan saiki lho dikapak-kapak gitu. Jane iki sing salah dokter ya apa COVID ya to. Mula kok sak kanca ku pokoke nek ning gregesi resah suwet. Kalau wingi dinten kemis kula yo melu vaksin. Karena perangkat iki jare kon kudu vaksin. Poster. Dilalah kula wedi. Arep divaksin disuntik tensiku 189. Rasih do disuntik. Ning ora entuk mulih kon nggone 5 menit. Akhire midun gak disuntik alhamdulillah. Saniki kemis wingi saniki saged mriki berarti sehat dengane jamaah kali durian. Amin. Enjeh. Jadi pun ini merupakan mungkin satu ujian dari Allah diberikan kepada masyarakat umumnya Indonesia, lebih sekup kecil kecamatan, lebih kecil lagi perjumpuan ini, biar pada ingat kepada yang memberi sehat. Ternyata sehat itu mahal harganya. Salah jari pun ibu bapak, di bulan Sya'ban juga itu Allah turun ke langit yang paling rendah di atas dunia untuk memonitor semua makhluknya. Itu juga terjadi di bulan Sya'ban. Lo hati-hati namulan Sya'ban ini. Kalau mboten kok pripun-pripun, kalau ini sok khawatir nek sing ziarah-ziarah niko niku dumake sing sido maupun dumung bawake dhewe, kula sok-sok khawatir. Masalahe ibadahnya tidak diterima itu satu, kalau punya hati dendam, mangkel, nengengan. Yang kedua, musyrik. Ini Allah tidak akan menerima amalnya. Nah, saya khawatir kalau itu ziarah dongake yang meninggal boleh mengambil pelajaran bahwa besok kita akan menyusul, silakan.
jenengane pati iki saiki ora ono sing kula nuwun. Lah nek jadi adat iki sampe mati nek sumuri 100 taun. Muga-muga jamaah kali duren nyungune umur sing dawa napa sing pendek? Manut. Oh manut nggih Pak nggih. Padahal iki malaikat Israel wis madang. Allah itu perintah malaikat Israel kadang menungso iki nglakoni apa sing disenengi. Wong jenengan kula kaya ngutang Pak Seno iki dalang terkenal, gue terkenal. Allah mencabut yo pas waktu masih tenar-tenarnya. Sinten penyanyi Cawsari Ambyar. Didi Kempot baru namanya melambung Allah tidak mengendaki berlama-lama, juga perintah malaikat Israel untuk mencabut. Dadi sing dicabut iki ora sing elek-elek dhisik iki ora. Kadang-kadang sing elek iki melawan. Maksudnya Allah memberi kesempatan biar bertobat. Sing apik-apik malah dhisik. Sah. Sinten? Sing sedo Ali Jabir. Niku yo jendek teng Mekah rencang sarang-sarang Ustadz Kundang almarhum Bapak Haji Didi Purwodarsono itu juga kemarin juga dipundut kok ya pas Covid kayak kemarin itu. Lho sapa ngerti jenengan mangke kula muring ya kita ini dan beradab ini lah terus Pak semelek ya Pak nggih. Mula jamaah sing tekun sing apik niku ngapunten. Ora pati-pati kundur nek acarane rung ditutup. Opo meneh aja pisan-pisan ngaji karo ngantuk. Mergane ngantuk iki kancane pati nek ngaji karo ngantuk wis kepengin. Anak ngono. Malaikat itu manut perintah Gusti Allah lek kon cabut ya ora pandang pula mbok pejabat ta mbok ustaz mbok arep wis pokoke diperintah ya terus. Tapi nek rumwayahe aja njaluk. Mula jenengan kula niku nek njaluk aja njaluk pati, njaluk umur sing panjang, njaluk akhir sing apik. Husnul khotimah itu doa kita, bukan doa untuk orang yang meninggal sebenarnya. Nek do salah kaprah, nek ana wong mati ndongake muga-muga. Nah nek dipikir tetap ora pas, masalahe wis sedo kok ndongake husnul khotimah. Husnul khotimah itu artinya akhir ya baik. Ning yo karang wis bendinane ngono, aku dhewe yo sok ngono. Ning doa sing paling singkat muga-muga husnul kudune sing apik iki muga-muga sedaya amal kesanipun dipun tampi, sedaya lepatipun dipun paringi pangapunten, mugi kapapanaken papan ingkang langkung mulya. Mugi-mugi kala wingi setanipun nggih husnul Anda orang-orang ini udah komplit deh. Ini muka-muka ini harus kasut deh Pak. Mula bar salat jenengan temane ojo lali muka-muka Allah paling husnul khotimah akhir yang baik. Masalahnya apa? Sekarang petul ngaji, petul sholat, akhirnya ngelak ya onten. Mantan kiai onten betul. Mantan kiai onten betul? Mbok menawa onten. Ini kan orang nang kene. Mantan maling onten betul?
mantan maling karo mantan kiai iki malah apik mantan maling. Nah makanya kita berdoa endingnya itu akhirnya harus kita khusnul khotimah. Sekarang doanya setelah sholat minta sama Allah diberikan umur yang barokah, ngapunten umur yang barokah, kemudian akhir yang baik. Maka di bulan Sya'ban Allah memonitor langsung kepada seluruh makhluknya, terutama hambanya manusia yang namanya makhluk. Yang paling sempurna tiada lain kecuali manusia. Lajeng di bulan Sya'ban juga yang bisa kita ambil fadilahnya, dulu kiblatnya orang Islam itu di Masjidil Aqsa Palestina dulu. Nah, kalau mau boten disebabke taune Pak. Dulu di Palestina, tapi di bulan Sya'ban juga terjadi peristiwa penting merubah yang awalnya kiblatnya di Palestina digeser ke Mekah Ka'bah Al-Mukarramah. Tembeko. Kula monggo Bapak Ibu wonten kata-kata yang apik. Al jannatu mustaqotun ila arba'ati nafar. Empat golongan, ada empat golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama apa? Talil Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran. Biasanya nek Ramadan ini tentang tadarusan. Tadarusan itu satu baca yang lain nyimak. Iku jenenge tadarusan. Nek tilawah iku maca dhewe-dhewe. Lah nek teng masjid niku nek tadarusan wonten sing maca siji, yang lain nyimak gentenan. Itu namanya tadarusan. Nek ming maca dhewe-dhewe jenenge ora tadarusan, jenenge tilawah. Dan mereka sok semaan apa maca dhewe-dhewe? Simaan raketan simimak yo disambi ngemil. Rapopo ning karo nyimak. Ning nek sing maca ora iso nyambi ngemil. Engko malah metu. Quran kita baca apalagi ini mau Ramadan. Syukur. Dulu saya ikut grup One Day One Juice. Satu hari harus setor satu juz. Dulu neng saya grupe bubar, yo saya ora wanti wan juz, malah saya sing biyen sedina sak juz, saya sak juz rong dino. Lumayan. Sing penting baca Quran rakitan ming satu ruko, jangan lupa. Bapak Ibu kengotan Pak, rin mas kawini garwani nopo Pak? Biasanya umumnya oke sing seperangkat alat sholat. Anten Quran ini betul? Ono seperangkat alat sholat dan Qurannya juga ada. Maaf-maaf malah ini disimpen Pak. Malah ono Qurannya sih gue nyimpen duit barang. Alasannya minta digondol tuyul, padahal uang itu nek disimpen teng Quran tuyul seneng jupuk mergane Quran iki kon maca aja nggo nyimpen duit. Nek jenengan de duit menak digondol tuyul mo setan niku tak menehi resep. Rikala ndekeke nyimpen jangan lupa basmalah dan ta'awudz. Kemudian dimasukkan ke lemari, dikunci lemari ini, setan bisa rasa jupuk. Nek hilang kudu setan, harmoni jenengan.
melano nyanyian sira to nyindir dek biyen wis tak wenehi wujud Al-Qur'an kitab suci nalikane munggah haji ning tanah suci malah mung mriti ilang siji mboko siji apa kowe lali roweling kuwi iki. Nah iki bapak-bapak mesti apa lagi ini judulnya apa Pak? Kali kotan. Saire tali kotan iki ra nonton niku debien wis tak tukoke ujung tali sak. Aku ra tekile ulahno sing nyedhok sak isine. Maaf. Jangan Quran itu kita baca. Ya, jangan hanya untuk nyimpen uang. Wis duite yo pasrah, wis tangawet basmalah dikunci kok gondol piyul ben mbok menawa dudung dudu rezekine midi titipi lantari sing kon golek digondol ben Allah pasti akan menggantikan yang lebih banyak. Yang kadang kita tidak yakin apa iso. Apa iso keso takoki apa? Malah saya sugih. Wong kelong kok saya sugih. Nek ra yakin yo. Ya ora. Mula ibu, bapak, Bu, nek garwane jenengan nesu ki yo nek arep gampang mari wacana Quran. Bener begitu Pak Mateng. Yasin. Yang kedua adalah wakafidil lisan, orang yang bisa menjaga lisan. Lisan itu apa? Yoila karo wis pokoke nang kene lambi. Sing gampang nesu ki jantung karo napa putri to, Pak? Kalau tak mati bapak aku sing jawab ibu. Sing gampang nesu ki jenengan apa ibu, Pak? Ibu. Bu, sing jenengan sing gampang nesu ki jenengan apa bapak? Kalau berdiri tengah-tengah yang banyak gampang marah di piantun putri. Masalahnya watak sing rapi ini nyat karo nyot nyacat karo oh boten kok nggih boten nggih lah surga ki akeh miantun kakung putri akeh ning basa deleng neraka Rasulullah ki gumun kenapa pengajian ki akeh sing putri ning nang neraka kok ya akeh wajar Bu jenengan mboten sah nesu donya ning nggone dhewe donya donya ki saiki perbandingane kakung siji putri papat. Wong penghormatan wae nomor siji sapa sing kudu dihormati? Ibumu. Nomor loro? Ibumu. Nomor telu? Ibumu. Nomor papat? Bapak. Nomor papat? Bapak. Oh, mulai bapakmu. Dadi nek ditung ibune piro? Bapake? Siji. Sarujuk mboten, Pak? Lho, bapak sarujuk kok. Ibu telu, bapak cetha lho, Pak. Sing ngendika ibu. Dasu ibu, sarjo ibu telu bapak siji. Kok terus saiki mboten sarujuk. Kula iki kadah guru kiai. Kula mboten nyebut asmane lho. Mboten tak jenengan goleki. Pak kiai niku suatu hari ada seorang keluarga ada keluarga suami istri dan putrinya itu sowan tengene Pak Kiai salah satu pondok
itu tidak mau yang woro kalau le cerita kita kalau Pak Kiai ini tuh ngendiko kali kulo. Nah, apa maksud dari Pak keluarga tadi yang datang suami istri dan putrinya? Ternyata si ayah tadi, seorang bapak tadi ngendiko Pak Kiai kulo sowan silaturahmi tuwi kawilujengan Pak Kiai. Sing kaping kalih kula badhe titik. Kula niki alhamdulillah diberikan rezeki oleh Allah niku rada berlebih. Bondone akeh, duit kula kathah. Mobil kula ya apik-apik. Ning kula mboten ajrih, mboten saged amanah. Kula kepingin kula titipaken kula caoski Pak Kiai kangge pondok mriki, kangge biaya santri-santri mriki. Namun kula ugi titip anak kula. Maksudnya pripun, Pak? Maksud kula pondok kula wenehke Pak Kiai termasuk anak kula. Lho, maksudnya pripun? Maksudipun kula kepengin anak kula dados garwane jenengan. Pak Kiai le jawab, kula laki-laki normal, kula rum tua banget, insya Allah siap dengan jenengan bermerutuh. Kose ceritanya lu rampung kok. Insya Allah siap. Tapi walaupun gadah sisian gati bojo gampangnya niku, kula tak izin istri saya dulu. Kalau istri saya mengizinkan, insya Allah mantep saya mau. Istrinya dipanggil, tuh sini. Dia mau bapak soan rene masrahi bandane kanggo pondok kene ning saputrine kon basa sing harus pripun Bu? Ya kan. Ya kan. Kon ngepek ngono lah wis. Istrinya dengan tegas menjawab, "Siap, Pak." Kalau memang itu alasannya ittiba Rasul. Tapi nyen sewu Pak, istrinya itu ngendika kalih sing katon Pak Kiai wau, nek jenengan alasannya pengin punya istri lebih dari satu ittiba Rasul, ini kan panjenengan mangertos to Pak, Rasul niku le nambah istri, istri pertama sedurwin. Ibu saya jawab, berarti alasan jawaban yang halus hanya tidak. Berarti nek dengar perbistri saya mati dulu. Nek dia ini simpul aja, ini semua tak patah ini baik. Tidak, akhirnya ya tidak jadi. Sekarang kan banyak yang memperistri lebih dari satu, alasannya boleh, boleh, gak apa-apa. Tapi kalau mencontoh Rasul itu memperistri lebih dari satu itu karena istri yang pertama sudah. Jadi fadilah di bulan Sya'ban ini, kiblat muslim, seorang muslim dulu, seorang muslim itu dari Masjidil Aqsa digeser ke Masjidil Haram. Dan empat golongan yang kedua yang akan menjadi penghuni surga atau diharap-harap surga, wakafidil lisan, yang bisa menjaga lisan. Sing hati-hati kelawan waspada, menawa sira dong ngobrol karo kau
kanca. Musiknya pripun, Pak? Melang, 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 melang. Ngerasani tangga kajra ala ningilia padara rumongsa ala ikami dosa. Asik ngomong-ngomong karo ngerasani uang nganti rasa dar amale banjur kecolong. Maulana ya Maulana ya sami'u du'ana. Maulana ya Maulana ya sami'u du'ana. Birohmatika ya Rabbi la takatok roja'ana. Birohmatika ya Rabbi la takatok roja'ana. Kalau naik lagu ngeten iki sing wis dilakoke Kiai Sragen sinten? Isamuddin. Jadi yang tahu nek kula upload tengen YouTube langsung di cancel. Karena apa? Karena sudah melanggar hak cipta orang lain. Ya Bu. Iki pun pinten jam Mas Tarik ya? Mau nek setengah sepuluh kula disemprit nggih. Cak iki jam pinten? Waduh. Anjir apa-apa kok tak tutup. Ya Allah, jamaah ini udah ngantuk kita ya. Ya Bu, tak selingi. Abang-abang nang prapatan. Abang-abang nang prapatan. Sekelingan ya. Jaman semua nangis di kajak nyanyi kuih kelingan, saya kelingan. Ije-ije nang wit-witan. Krisak-krisik nong petengan. Apa Mas? Pacaran. Apa no? Le? Cinta cilik-cilik? Jawa po? Nek petang-petang nong pocongan. Iku mono kancaning setan. Abang-abang nang prapatan, ijo-ijo nang wit-witan, gandul-gandul raka doang. Oh edan. Iku jenenge kentongan. Ake wong podo kelingan, pengajian nuntut ilmu keimanan, kasungguhan bareng-bareng tindak ngaji nuhoni dawuhe agami. Hayo kanca padha eling lan waspada ngaji bareng karo dai Pak Yuni. Ngerti Ibu ya? Kewutan kira-kira lagi nih coba tes. Hayo kanca padha eling lan Mas podo ngajen to. Ayo podo eling lan Mas podo nek akeh wong podo kelingan pengak. Ayo kanca podo eling lan Mas podo ngaji bareng karo dai. Mirengake pituture swarga dunya ganjarane. Maca selawat, maca selawat, dikir lan tobat, dikir lan tobat, ninakno salat ganjarane dunya akhirat. Lari. Ya, dicoba ya. Nggih, dicoba lagi yo. Engko nek lali ya wis wateng muni ya. Nggih. Ya.
ilmu keimanan. Padeng-padeng tidak ngaji tuhoni dawe agami. Hayo konco kojo iling lawas kodo ngaji bareng karo dari ireng lagi dikuture suarko dunyo ganjaran. Kekurangan single atau mau menyisihkan hartanya untuk sedekah, salah satu amal yang tidak akan terputus sampai nanti di akhirat nanti, yaitu sedekah jariah. Mula nek di bondo ojo owel tinggo zakat go nyantuni anak yatim, go menehi keluarga miskin. Yo menek ra itu bantuan ki resah muring-muring apa meneh kok unek-uneke dukuwe. Ampun, lah kula duneke matane barang itu. Ki jeneng nonti matane. Niku tangan nang dhuwur ki luwih apik katimbang tangan nang. Bu, kalau ceritanya ini ada dua cerita ini berkaitan dengan sedekah. Ada seorang TKI di Arab Saudi. Ketong ya Bung? Seorang TKI di Arab Saudi baru beberapa hari kerja di sana itu sudah menjadikan perhatian bosnya juragane, terutama juragan putri. Juragane putri itu selalu mengamati orang ini wong nyambut gawe tak amati, ket mau kok nang kamar mandi bolak-balik tak hitung kunjul sekolah 10 kige ono opo. Langsung TKI ini kuau dipanggil, "Mbak, sini bahasane awake dhewe. Ora aku ki ngamati sliramu kok mondar-mandir bolak-balik nang kamar mandi, tak etung wis ping 10 ki ono apa?" TKI-ne jawab, "Aku enten juragan. Kula niki teng kamar mandi bolak-balik niku kula nek penggali limatur kasar nyonapun kendi kulon ini teng kamar mandi niku meresusu kulon amba sakit singalus sangel gak melahwa cetok. Kenapa bu? Lu kenapa? Susunya kenapa? Bahasa sing sing rodo orang patek dipahami anak-anak nyangel wisra popo. Kenapa melakukan itu? Kang tenan kula berangkat kula wingi kula nembe mawon nglairke nembe umur setengah wulan kula tilar mriki. Mula nek mboten kula peres niki sakit juragan. Kamu kok tega ninggalke anakmu gek setengah wulan kok ditinggalnya mboten nang kene? Wis saiki kowe kudu mulih.
ngapunten juragan kula nek wangsul dereng gadah sami. Kula kerja nang kene bayarmu 3 tahun tak lunasi. Mulyo rawaten anakku menes gedhe bali on dene. Itu juragan sing apik. 3 tahun sing arep teko tak bayari lunas. Wis mulyo rawaten anakmu engko nek wis 3 tahun dene meneh. Ning aku njaluk siji pesen marang sliramu. Wonten napa juragan? Aku dungakno engko nang Indonesia dungakno aku iki penyakit kanker darah. Sing diponis dokter orang ngansi sesasi wis mati. Akhirnya TKI tadi dibayar 3 tahun. Maaf, itu nek pitung teh koe mule ngerawat putrane dongake tenanan itu juragan kok apike kaya ngono. Maaf. Lelet. Setengah tahun juragane nelpon. Ring waget. Loh, kata dokter sebulan mati ini setengah tahun kok sehat, kelihatannya sehat. Ternyata telepon TK ini, kamu rumahnya Indonesia di mana? Aku arep moro nanggonamu, saking senengku aku setelah cek lab penyakitku hilang. Karena apa? Dengan ikhlas membayar 3 tahun TKI tersebut pulang ke Indonesia, dan TKI yang mendoakan dengan ikhlas juragan sing loro karena begitu baiknya, dan alhamdulillah dengan sedekah memberikan sebagian hartanya untuk TKI tersebut, penyakitnya hilang. Niku waduh jenengan golek yo angel sing cerak wae. Aku ndek kanca berpunya istri yang divonis oleh dokter bahwa kandungannya ada kistanya, harus diangkat, dan itu karena kalau tidak diangkat nanti akan membesar, dan kalau diangkat cetol tidak punya putra. Ini Allah kan tidak lain rencang kuloniku. Mohon kepada dokter doanya, dok, saya belum rela istri saya operasi kandungannya diangkat karena saya belum punya anak. Saya tidak setuju dioperasi. Kemudian sedekah kental ndonga marang Allah, alhasil sekarang punya putra satu, kanker rahimnya hilang. Karena apa? Sedekah. Kula tahun 2018 di areteng Mekah niku divonis dokter. Kowe iki gulamu dhuwur, gula kira ono tambane. Kok ngombe obat kok ngesel. Kula dheweke ngoten niku, Bu. Kula batine ning ngrawani muni. Kaya sing dinyawa. Kula dokter dheweku ngoten niku, kula langsung niat, saya tahu puasa juga sebagai asyifah, sebagai obat. Kula dawuh 3 bulan terus tekan Ramadan berbodo kula ora dawuh meneh. Alhamdulillah, alhasil gulanya normal. Saya waktu itu hari raya terus tekan 2018 saya bisa ziarah itu. Maaf, Bapak. Yang tadi istrinya harus operasi kandungan tidak jadi hilang penyakitnya, pernah juga ditolong oleh Allah pada waktu itu ke pantai bersama murid-muridnya karena guru terseret ombak. Muridnya ditolong pada tidak bisa berenang, langsung menolong dengan ikhlas, muridnya selamat, dia terseret ke tengah dan tidak ada yang mampu menolongnya. Tapi ingat, Allah maha segalanya. Apa yang tidak mungkin kalau Allah pasti mungkin. Dan berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah, bengok sing nang pinggir pantai raono sing iso nulungi. Setelah berdoa itu ternyata lambine ono sing nyantel. Apa? Pancing, Pak. Pancing nyantel mbok klambi terus kemudian digiret ke tepi, selamat sekarang masih sehat yantune. Dan itu nyata, Pak.
Bu. Kalau bulan ini baru akan maju ke notaris, akan membuat yayasan menyantuni anak yatim di belakang rumah saya. Saya mohon doa restunya nih Pak nih. Mugi-mugi kasil, tidak hanya mohon doa restunya, mohon dukungan semuanya, semoga nanti bisa berjalan dengan baik. Karena yang kita utamakan adalah anak-anak yatim, duafa dan disabilitas. Insya Allah saya besok sore rapat terakhir menentukan akan maju ke notaris. Mohon doa restunya. Wa mut'imil jingan, menyisihkan hartanya untuk memberikan yang membutuhkan, itu akan dinanti surga. Wa shaimu fi syahri Ramadan, dan sebentar lagi kita akan masuk ke Ramadan. Orang yang gemar puasa di bulan Ramadan juga akan menjadi atau diarep-arep surga. Suwargo tansah mengolawangi dicawe sake kanggo sopo wae. Sebuah lagu dan golongan yang keempat yang terakhir adalah Wasolimu fi syakri Ramadan. Semoga 1443 Hijriah Ramadan yang akan datang kita bisa melaksanakan lebih baik dibanding tahun-tahun yang sudah berlalu. Allahumma amin. Tiket surat, tiket akhirat. Selamat kulit.
Perang siji, Mas. Tambahin. Heeh. Ngendarain, Pak. Yeah.